AKP Rendy Setia Permana SIK, Kasarantas Polres Karawang, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-8 untuk Karawang Info. Semoga bisa menjadi penyambung lidah bagi kita, Polres Karawang, terutama Satuan Lalu Lintas, karena informasi sekecil apapun, cepat sekali masuk Karawang Info seperti kita monitor beberapa waktu ke belakang. Dan kami berharap Karawang Info dapat secara objektif menanggapi atau meminta pendapat dari kami, jajaran lalu lintas maupun dari Polres Karawang. Saya Ahmad Surotok, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang, mengucapkan selamat 8 tahun keberadaan Karawang Info. Semoga Karawang Info semakin eksis, ya, berjaya dan bisa menjadi referensi di dalam pemberitaan, informasi khususnya masyarakat Karawang pada umumnya dan masyarakat secara keseluruhan, khususnya di dalam rangka pembangunan informasi, pembangunan yang menyangkut dengan sumber daya manusia, terkait juga dengan para pencari kerja di Kabupaten Karawang. Saya juga menginfokan, menginformasikan dan mengajak untuk tidak mudah terpercaya dengan yang namanya ajakan, bujukan, khususnya yang memberikan iming-iming atau janji untuk bisa memberikan harapan bisa masuk kerja di perusahaan atau pabrik yang ada di Karawang. Wilujeng tepang tahun Karawang Info yang ke-8. Mudah-mudahan Karawang Info semakin maju, semakin jaya dan semakin menyuarakan suara rakyat, di mana pada hari ini kami memerlukan inspirasi dari masyarakat Kabupaten Karawang untuk kemajuan Kabupaten Karawang menuju Kabupaten Karawang yang mandiri, maju, dan lebih sejahtera lagi. Wilujeng Milangkala, Tanggo Karin, Muka 8, Rahayu Karin, mugia manfaat ayana kanggo masyarakat Karawang. Selamat ulang tahun Karin yang ke-8, semoga tambah sukses dan berjaya. Dan harapan saya, semoga Karin bisa mewadahi semua aktivitas yang ada di Karawang, terutama aktivitas sosial dan kemasyarakatan. Dari Karawang. Dari Karawang. Dari Karawang. Untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Untuk Indonesia.